Okay guys, hari ni pada nak review dekat korang. Kawan kita tuang tu pada review untuk test selepas pada dah buat bakar spring depan tu kan. Jadi sekarang ni pada on the way pergi ke KL. Sekarang ni pada bawa maintain lebih kurang dalam 70 km sejam ke 80 km sejam. Okay, steady je, tak ada masalah pun. Orang kata tak ada pun kata nak tersengguk-sengguk kepala. Okay, steady. Sedangkan handphone ni pada letak dekat dashboard. Ada clip dekat dashboard. Kalau klik kat dashboard, kalau kereta goyang dah tentu video ni pun akan bergoyang. Apa pun, korang stay tune. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome to my channel pada CEO Boyknya Jiwa Motorsport, kasih support. Okay, jangan lupa subscribe. Tadi cakap tadi nampak tu, pada guna tu stand tu pada letak dekat dashboard. Maknanya kalau kereta ni bergoyang, jadinya memang automatik video pada pun akan bergoyang lah. Di maintain dia bawa lebih kurang 1 km sejam. Alhamdulillah lepas tangan lagi, tak ada masalah pun. Dia pun goyang-goyang apa, pada tak pegang steering pun. Tak apa, kejap lagi bila jalan dah betul-betul clear, dah lurus, pada akan cuba speeding lebih pada 120 km sejam. Kita tengok apa hasil dia, sama ada selesa ke tak selesa. Tapi bagi pada alhamdulillah memang selesa lah motor. Sekarang pun jalan pun dah lebih kurang lancar lah. Pada bawa lebih kurang dalam 120-130 km sejam lah. Tak apa pun, ini jalan masih steady. Pada pegang steering sebelah tangan je. Tak ada pun rasa kereta ke kiri ke kanan ke kan. Maknanya okey lah, alhamdulillah. Pada on the way nak pergi ambil anak dekat Puchong. Kejap lagi pada ke review, kita orang akan naik kereta ni 100% penuh penumpang dengan barang dekat bonet apa semua. Kita review tengok sama ada selesa ke tak selesa naik ramai. Sekarang jalan pun dah lancar, pada speeding nampak masih sama sebelah tangan. Tengok meter, salah. Korang boleh nampak lah video pada ni kan. Kalau betul pada bawa kereta terengguk-engguk dan tentu kepala macam ni lah. Tu lagi pada pun nak keselesaan. Buat apa kita pakai kereta tapi tak ada keselesaan. Cuma satu je lah, untuk Honda JN2 ni pada tak suggest sangat lah untuk injet exhaust belakang. Buat apa pada dah try pakai. Untuk bawa jalan lurus highway memang okey lah, tak ada masalah. Tapi yang masalah dia bila jalan kurang cantik, dia akan ada bunyi macam kuk-kuk-kuk sikit lah. Itu yang jadi tak shock sikit lah. Tak pasti kenapa. Sebab sebelum-sebelum ni, kereta-kereta sebelum ni buat semua tak ada masalah. Mungkin sesuai kot dengan Honda City JN2 ni. Itu je lah. Sebelum ni pada bakar spring, bagi pada okey je. Memang betul orang cakap bila bakar spring sifat dia akan hilang. Kalau kena dengan teknik yang betul, cara yang betul, alhamdulillah tak ada masalah. Sebab apa? Bila kita sejukkan spring tu, jangan kita celup dengan air ke apa ke, ataupun sejukkan power kipas. Biar dia sejukkan secara normal. Letak dekat suhu bilik yang normal lah. Tak ada power kipas, tak ada kita simbah air ke apa kan. Biar betul-betul dia 100% sejuk sampai betul-betul boleh pegang pakai tangan, baru kita spray dan pasang. Itu je lah. Macam dia cakap lah, sebenarnya Abang Sam ni bukan orang biasa-biasa lah. Kita tengok dia memanglah buka bengkel biasa apa semua. Tapi pengalaman dia pun, dia pun tak ingat lah pada pernah cerita sebelum ni. Rasanya hampir dekat 20 tahun jugalah pengalaman dia. Dan dia pun sebelum ni pernah dapat anugerah tangan emas daripada Perdana Menteri yang sebelum ni, iaitu Tun Dr. Mahathir. Dan dia pun sebenarnya ada qualified dalam bidang kimbalan ni lah. Pernah belajar sampai ke luar negara apa semua kan. Sebab tu dia pun bukan buat benda ni suka-suka, ataupun kalau dia tahu benda tu tak safety, dia pun tak akan buat lah. Memang betul bila kita dah bakar besi tu apa semua, dia akan sifat 100% besi tu akan kurang lah. Tapi kalau dengan cara yang betul, dengan teknik yang betul, tu masih kita akan dapat dia punya sama macam original. Teknik cara dia bakar pun bukan kata setengah orang tu, daripada 6 lengkar tu dia akan bakar bahagian bawah saja, terus rapatkan satu spring tu.
Ha, dekat situ yang akan jadi masalah. Sebab tu orang cakap bila bakar spring, bawa kereta akan melantun. Sebab apa? Satu tu dia dah mati kan. Ibarat sekarang ni spring tu yang main tinggal 5 lengkar saja. Tapi macam Abang Sam ni, dia ambil contohlah, kalau kata 1 inci pada turunkan, dia akan turunkan tu lengkar tu lebih kurang setengah inci, setengah inci. Maknanya gap tu masih ada untuk mainkan spring tu, masih ada. Bukan dia terus matikan terus. Barat kita sama je konsep macam kita potong spring. Sebenarnya kereta ni melantun, keras sangat pun dia akan melantun, lembut sangat pun dia melantun. Dah tahun 2022 bila padi buat bakar spring ni, orang kata ini semua style lama, cara lama. Betul juga orang cakap tu kan. Tapi ni dah ada macam-macam spring sport apa semua. Cuma beza dia tak dapat apa yang padi nak tu. Sebelum ni pun padi pernah pakai spring sport jenama sekian-sekian. Tapi padi bukan kata tak selesa, memang selesa. Bawa pun memang sedap, cornering semua sedap apa semua. Padi dah test, memang selesa. Tapi yelah, setiap benda mesti ada dan ada kekurangan. Kekurangan dia macam padi cakap lah, bila naik ramai, bawa barang apa semua, memang akan mendap belakang. Itu je lah masalah padi. Tapi kalau bagi siapa-siapa yang bawa kereta, memang single rider ataupun just bawa kereta dengan pasangan berdua, tak ada muatan yang lebih pun, anak pun masih kecil-kecil kan, sesuai lah. Tak akan efek kepada bahagian belakang. Kalau nak betul-betul nak 100% cantik, selesa, maknanya pakai adjustable je lah. Kita pun faham costing untuk nak beli adjustable sekarang ni. Kalau Honda City GN2 ni, tak kisahlah apa-apa brand pun, kena bajet paling kurang pun 3K lah. Itu orang kata yang biasa-biasa lah 3K. Kalau nak lagi bagus, nak lagi cantik, nak lagi quality, 3K ke atas lah. Dia pun memang ada impian nak pakai adjustable. Tapi orang kata biasalah, tabung ayam yang dekat rumah tu belum penuh lagi. Nanti kalau dah penuh, next project padi akan tukar juga adjustable. Tapi kena tengok juga branding, kena tengok juga dia punya quality. Sebab apa, kadang-kadang kita beli yang adjustable yang murah, sama ada beli high low saja, memang tak sedap sebenarnya bawa. Kadang boleh naik tinggi dan rendah. Dan memang bawa kereta memang akan jadi keras. Tak kisahlah apa-apa brand pun. Tapi kalau kita beli, nak betul-betul nak pakai adjustable, carinya high low soft hard. Boleh adjust dia punya kelembutan dengan kekerasan, maknanya ikut kesesaan kita. Itulah jalan yang terbaik sebenarnya. Buat apa pada nak buang duit sementara waktu ni, pada gunalah dulu cara lama ni. Nanti next time pada ada rezeki lebih, pada pun akan tukar agak adjustable. Okay guys, pada pun dah ambil anak-anak pada. Sekarang ni pada on the way nak pergi KL. Tengok tu, kita orang naik. Tu anak pada yang sulung tu, Haikal yang besar tu. Besar daripada lagi. Tu yang kecil Nana, lepas tu ni yang nombor 3 Yaya, yang belakang tu apa, nombor 2 Pina. Kejap lagi pada nak test bawa. Sekarang ni pada maintain bawa lebih kurang dalam 90 km sejam apa semua. Tak ada masalah, okey, steady je. Korang duduk belakang rasa macam mana? Okey tak? Ada rasa punya kereta melantun-lantun tak? Tak, okey je. Okey, roger, roger. Sekarang ni pada naik highway MRR tu, highway Kesas. Sekarang ni pada nak test bawa laju sikit. Nampak tu. Sekarang ni jalan pun dah kira clear, pada nak try speeding. Lebih kurang 110-120, bawa steady je. Macam tadi juga, steering pun dia boleh lepas, tak ada masalah pun, okey je. Padi pun macam Padi cakap, dia Padi dah ambil anak Padi. Sekarang ni Padi berhenti dekat stesen minyak. Sekarang ni Padi nak review naik ramai ni macam mana, dia punya jarak tayar semua okey ke tak. Tu ni dalam kereta penuh ni. Penuh. Lepas tu korang boleh tengok tayar depan. Turun sikit je. Sebelum ni kan Padi masuk 2 jari habis. Ni turun sikit belakang, patut 3 jari. Tengok sebab apa Padi buat macam tu. Sekarang ni pun dah depan dengan belakang lebih kurang sama. Lebih kurang sama bila naik ramai.
Sekarang ni kita tengok dekat bonet belakang pula. Barang sikit ke barang banyak? Ah, nampak tu barang. Orang boleh tengok ah. Ini box panah. Ah, bukan orang kata benda yang ringan lah. Ni dalam ni semua. Semua benda berat-berat lah. Kita tengok sebelah sana pula. Ah, ni sebelah kiri belakang. Nampak? Lebih kurang. Tak ada beza. Kita tengok belah kiri depan pula. Sama. Maknanya depan belakang sama. Itu je sebenarnya. Pada buat macam tu. Sebab sebelum ni pun pada pernah pakai spring port. Tapi pada tak akan dapat macam ni lah. Memang akan rendah. Jadinya sangkut memang tak sangkut. Sebab pada punya rim, spek dia memang cun-cun dengan bodi. Maknanya cuma naik ramai tu memang tayar akan hilang lah. Macam ni korang boleh tengok tayar tak hilang pun. Korang boleh tengok lah tayar. Mana ada hilang. Masih nampak tayar. Ada gap lebih kurang 2 jari lagi. Itu je lah apa dia boleh cakap. Setiap benda ada kelebihan, ada keburukan dia. Dan setiap apa yang kita buat dekat dunia ni tak ada. Tak ada yang ni, yang sempurna. Jadinya ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Jadi kita tengoklah mana satu yang terbaik untuk kita buat pilihan. Okey, sekarang ni Pakde pun dah nak sampai dekat rumah member Pakde. Jadinya cukup kot konten Pakde untuk hari ni. Jadinya korang jangan lupa komen kat bawah tu, subscribe, share and like. Boing, punya Jiwa Motorsport kasih support. Okey. Bye. Assalamualaikum. Bye bye.